Ya, assalamualaikum. Oh, barusan Ana bilang la mahalalaha, rupanya enggak. Kenapa? Karena kita di sini punya mubtada harf dan isemnya. Ini kan isem harf ya. Isem 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 inna ya. Isem inna, hum isem inna sama inna. Jadi sama-sama dia menjadi mubtada selalu. Ingat kan? Inna wa ismuha selalu mubtada. Nah, kalau untuk jumlah ismiyah dia minimal dua. Dan mubtada itu harus ada. Mubtada dengan khabar atau mubtada dengan muta'alliq bil khabar baru bisa jadi jumlah ismiyah. Nah, di sini kita punya mubtada. Nah, ini. Ini harusnya jadi khabar. Jadi sama kayak af'ala ta'ajjub itu berarti enggak la mahala laha ya. Allahu Akbar. Khabar. Oke, hapus. Khabar fi, kalau sekarang fi mahali apa? Di mahalli nasab. Maaf, tadi ini apa ada urusan sebentar jadi balik lagi. Di mahalli nasab, Kak? Kenapa? Nah, kena inna. Di mahalli khobar ya. Khobar di mahalli. Di mahalli rafa. Iya, karena ini jumlah ismiyah biasa ya kan? Kalau khobarnya nasab berarti kita harus punya kanu dan sisternya atau sister-sisternya, saudara-saudaranya. Ini kan mubtada biasa. Bunda, meskipun kita punya inna, harf nasab, itu harf nasab itu menjadikan isemnya yang nasab, bukan menjadikan khobarnya. Iya. Betul. Tidak mempengaruhi khobarnya ya. Iya, Di mahali rafa baru kita punya jumlah ismiyah. Oke. Apa Kak Nifi yang enggak kembali lagi? Enggak tahu mungkin. Oh, dia jam yang tadi yang bukan Mbak Nifia bukan bilang jam 8 ada undangan ya? Oh iya, ini mau siap-siap katanya. Ya, saya maaf loh hari ini enggak konsen penuh soalnya baru baca tadi kalau mulai jam 7 jadi sambil ngerjain yang lain. Tapi besok insya Allah kalau jam 7 karena udah tahu jadi bisa lebih dipersiapkan lagi beres-beres paginya. Iya. Oke, insya Allah enggak apa-apa. Santai aja. Besok jam 7 mana? Kalau enggak keberatan jam 7 aja soalnya. Iya. Enggak apa-apa sih kalau saya jam 7. Ini ribet banget tinggal di hutan kadang-kadang ribet, tapi ya nikmati aja deh. Kita malah justru asik pengen yang ke hutan. Pengen lihat. Iya. Di videoin enggak kelihatan, cuman kecil kelihatannya. Sempat ada video dong, Bana. Videoin. Iya, nggak apa-apa. Ini di HP nanti Hana upload ke YouTube ya, biar lihat bersama. Yeah. Rame dong. Monyet-monyetnya. Mau lihat. Soalnya saya tinggalnya di apartemen, jadinya cuma gak ada yang seperti itu ya. Gedung-gedung doang. Oke, jadi apa kita cek dulu grammar kita benar atau salah. Sekalian kita belajar baca seperti kata Ustadz ya. Kita harus latihan baca juga nih. Ayat yang kedua. Mulum. I'rab muyassar di sini karena i'rab yang easy, yang mudah. Nih. Oh, cuma sedikit. Oke, kita bisa gantian. Siapa yang mau duluan, Kak Nur? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junatan. Ittakhadhu fi'il wa fa'il. Wa aymanahum maf'ul bihi awal. Maksudnya apa tuh? Mu'akhar. Ya. Bukan awal, sorry. Ula. Apa itu maksudnya? Ula itu pertama. Okay. Wa aymanahum maf'ul bihi ula. Wa huwa jama' ya. Yamin. Jama' yamin. Dan jamaknya dari yamin. Maksudnya singularnya, versi singularnya yamin. Jadi aymana Aymana itu jamaknya yamin ya. Ya. Wa junatan maf'ul bihi san. Sani, ya kan? Maf'ul bihi kedua. Ya. Wal jumlah mas. Nah, ingat di kelas Ustaz bilang mustanafah. Ya. La mahallalaha minal i'rab. Apa hana mustanafah? Ini kalimat yang baru. Enggak ada hubungannya sama kalimat yang di ayat pertama. Oh, gitu. Oke, very well done. Silakan Bunda. Yang bawahnya ya. Yeah. Fasaddu ansabilillah. Alfa'i. No. Tunggu dulu. Alfa'u. Karena kenapa bilang alfa'i? Apa iya. Jadi jar. Ya. Oke. Okay. Silakan. Silakan Bunda. Bunda menghilang. Nah, saya udah ngomong terus loh, nggak denger. Soalnya laptopnya saya angkat, nggak boleh diangkat rupanya. Alfa u atofa ya. Itu fiil atof ya, apa tuh? Fiil ini harf atof, jadi fa harf atof. Wasodu wafa'ilun. Tunggu. Wasodu. Ini yang di sini. Sodu kan? Nah, yang ini. Baru iya. Ini. Fi'il. Fi'lun. Wafa'ilun. Ya, Masya Allah. Jadi artinya udah tahu kan? Udah. Wa'an sabilillahi jar wa majrur muta'alakoni. Karena muslimani, ya kan? Alikoni. Oke. Okay. Jadi maksudnya asabilillah jar majrur. Oke. Okay. Muta'alakoni. Bukan, kita ada fi'il fa'il muta'alik atau muta'ala. Oh, muta'alikani. Muta'alikoni. Ya. Oke. Sodu. Terus. Oke.
Tunggu, jadi begini, kalau kita di kelas adanya muta'alliq bil fi'il atau bil khabar ya kan? Muta'alliq. Kalau di sini yeah. muta'alliqani. Mm-hmm. Nah, muta'alliqani rhyme sama muslimani. Mm-hmm. Kalau muslimani itu artinya dua, ya kan? Mm-hmm. Pair, dua. Mm-hmm. Nah, di sini juga artinya muta'alliqani artinya dua muta'alliq. Kok dua? Iya, kok dua? Karena ada dua kata di sini, sabil dan ansabil. Ansabil ini astagfirullahaladzim, sorry. Ansabil sama mudof ilai. Bukan. Ansabili itu jamajur. Terus sabilillahi itu mudof ilai. Iya kan? Nah, bukan. Tapi muta'alliqun itu dua muta'alliq yaitu jar, an, yang satunya an kan huruf jar. Dan sabilillah ini dihitung satu sebagai majrurnya. Oh, okay. Gitu. Makanya dibilang muta'alliqun ada dua muta'alliqnya yaitu an dan sabilillah. Okay. Kemudian di sini bi. Kalau kita muta'alliq bil fi'il, kalau ini langsung disebut fi'ilnya. Oke. Kayaknya kita sejauh ini benar semua ya. Coba cek maf'ul satu. Oh ya, maf'ul bihi satu, maf'ul bihi dua. Oke. Okay. Ini fi'il wa fa'il muta'alliq bil fi'il. Oke. Masih benar semua. Dan sekarang silakan Kak Nur lagi ya. Innahum sa'a makanu ya'malun. In harf na nasikh. Wahum wahum ismuha. Wa jumlah sa'a khobar. Wa ma fa'il sa'a. Wa jumlah kanu silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Wa kana fa'il no ma, wa kana fi'il madhi naqis. Naqis. Wow. Ya. Wow. Al jama'atu. Benar enggak tuh ismuha? Enggak kedengaran. Hei. Wal wa al jama'atu ismuha. Wa jumlah ya'lamuna khobarun kana karena dia enggak ada al kan. Oh iya. Oke. Jadi kalau kita di kelas namanya haf nasab, kalau di sini haf nasikhun. Sama aja lah. Yang penting kita ngerti ya. Nah, inna haf nasab, hum itu ismuha, ismnya. Jadi sama-sama di sini. Oke. Wa jumlatu sa'a, artinya sa'a kan jumlah sa'a itu dari sini sampai sini satu jumlah ya, satu kalimat. Maka, tapi supaya dia simple, cuman disebutin sa'a aja. Fi'ilnya saja satu supaya simple. Wa jumlatu sa'a khobar. Jadi ini semuanya nih khobar, katanya begitu. Sekali lagi, kenapa kalau kita punya inna atau isem in atau harf nasab, kenapa nggak disebutin bahwa dia itu mubtada? Karena kita semua tahu setiap kali ada harf nasab itu pasti mubtada. Jadi nggak perlu disebutin lagi ini mubtada. Kita udah tahu. Oke. Jadi sa'a katanya di sini khobar sampai ya'malun.
Oke. Wa ma fa'ilun sa'a. Jadi ma, ma yang ini adalah fa'ilnya sa'a. Karena ini ma mausuliyah, maka nyambung sampai ke silahnya, sampai ke silatul mausulnya, ya kan? Maka ma kanu ya'maluna itu fa'il dari sa'a. Nah, ini penjelasannya di sini. Sekali lagi, kenapa cuma disebutin ma? Supaya simple. Kalau enggak, ini bisa lebih panjang, jauh lebih panjang. Jadi ulang-ulang terus juga. Okay. Sampai situ masih bisa dimengerti, kan? Masih. Okay. Yeah. Wajumlatun kanu silatul mausul la mahalallaha minal i'rab. Nah, dari sini kanu ya'maluna silatul mausul. La mahalallaha minal i'rab. Oke. Wa kanu fi'lun madhi naqis. Ya, ini kanu katanya fi'il madhi naqis. Artinya bukan naqis irregular sorf ya. Ini di nahu ini. Kalau yang naqis irregular sorf itu root letternya ada yang waw atau ya. Nah, kalau di sini bukan naqis yang itu. Nakis di sini dalam dunia nahu artinya incomplete, tidak oh, gitu tidak ya. Ingat kan? Alhamdulillah deh ini bahas suratnya, jadi semua tuh ketarik ya. Iya begitu, jadi semuanya. Nah ini incomplete fi'il artinya kan wakana, jadi dia kasih kana huwa versinya. Default versionnya kan wakana fi'lun madhi naqis, jadi kana adalah fi'il madhi incomplete fi'il madhi. Wawaw al jama'atun ismuha, artinya di sini kan ada waw nih. Nah ini sebagai tanda bahwa domirnya adalah hum jama'. Kalau jama' rame gitu ya, plural. Nah kalau kita punya kanu dan saudara-saudaranya, kita bukannya punya fa'il, tapi kita punya isem. Ingat kan? Kanu, kana, wa isem kana. Nah. Nah, makanya dibilang di sini, wawaw al-jama'atun, al-jama'atu ismuha. Artinya di sini isem kananya adalah wa, hum gitu ya. Tapi direpresentasikan sama huruf wa. Wa ini tandanya bahwa dia isimnya jamak atau hum. Oke. Wa jumlatun ya'maluna khabar kana. Nah ini ya'maluna khabarnya kana. Oke, sama seperti kita semua. Ya. Ini yang simpel ya. I'rab yang simpel ya. Ya, i'rab yang simpel. Kalau yang wow juga. I'rab Al-Qur'an. Karena yang di sering dibuka Ustaz kok enggak mau ini. Tuh. Sama aja sih sebenarnya. Oh, ini satu persatu hurufnya. Ittakhadhu madhi wa fa'iluhu wal jumlatu istanafiyah la mahalla laha. Sama ya kan? Isna'fiyah itu apa tuh? Isna'fiyah. Isna'fiyah itu kalimat baru. Oh. Ya, enggak ada hubungannya sama kalimat yang sebelumnya. Aimanahum maf'ul bihi ula jannatan maf'ul bihi tsani. Oh, ini malah lebih simpel. Fasaddu alfa'u huruf ataf. Oh, ini lebih simpel. Ya, lebih simpel ini malah. Fadu madhi wa fa'iluhu. Oke, sama aja. Ini ansabilillah muta'alliqani bil fi'il wa lafzul jalalah mudhaf ilaihi. Wal jumlatu ma'tufatun 'ala ma qablaha. Oh, ini ma'tuf dari ittakhadhu. Fadu ma'tuf ittakhadhu. Ma'tuf apa ma'tuf? Sampai lupa lagi. Ma'tuf itu apa? Berhubungan ya, Kak ya?
Kalau aku sih gampangnya temennya. Oh. Ya. Ya. Maksudnya terkoneksi gitu ya, terhubung. Karena dia punya apa harf antep tadi. Yang penghubungnya. Yang penghubungnya. Tulisan matuk gimana? Tulisan matuk? Nggak ada kok. Nih? Oh iya. Ya. Alama qablaha. Ini sering muncul di Arab. Alama qablaha artinya matuk dari apa yang sebelumnya. Oh. Innahum inna wa ismuha. Oke. Sa'a madhi. Ini nggak bisa sima. Fa'iluhu wa jumlatu sa'a. Khabar inna. Oh, iya ini khabar inna. Nah, ini tadi? Jadi bukannya itu. Mubtada. Apa itu? Ma. Khabar inna. Bukan dong. Khabar inna. Khabar inna. Inna. Oh, bukanlah. Karena inna, innahum mubtada-nya. Udah. Iya. Oh iya, ma-nya jadi khobar ya. Oke. Oke. Oh, jumlah itu sa'a khobar. Ah, ini jumlah sa'a khobar, sama ya. Khobar dari kanu, kana, wa ismuha, wal jumlah itu silatul ma. Oh iya, sama aja. Kana, wa ismuha, jumlah itu silatul ma. Kana, wa ismuha, jumlah itu silatul ma. Nah ini kana wa ismuha, jadi jumlah ini, jumlah ismiyah ini, silatul mausulnya dari ma. Iya. Ma-nya kan ism mausul ya. Iya. Yang amaluna mudhari marfu. Marfu itu artinya apa? Normal ya. Iya. Ingat. Ada normal, light, lightest. Nah, itu. Ini berarti normal mudhari al-wawu fa'iluhu. Nah, fa'ilnya waw. Kalau di sana dibilang isem. Waw-nya kan yang satunya. Kalau di sini dibilang fa'il. Oh, bukan. Ini benar dong fa'il karena dia ya'malun. Kalau tadi karena baru isem. Iya, ya. Atau fa'il wa jumlatul fi'liyah khabar kanu sama. Oke. Ya, lama-lama mahir deh baca gini ya. Iya, insyaallah lama-lama ya. Mahir. Dinikmatin aja prosesnya ya kan, jangan aduh ya. Susah gitu. Jangan dipikirin bahwa itu susah. Pelan-pelan enggak apa-apa asal tersampai. Iya. Oke, jadi kalau mau coba translasi boleh apa terjemahan? Ini aku sudah. Oh, saya kasih ini dibesarin hurufnya. Oke. Mouse-nya bermasalah ini. Ittakhadha yattakhidhu artinya to take. Iya kan? Ingat to take. Iya. Berarti kalau home version mereka they take. Oke. Okay. Ini fi'il apa? Madhi atau mudhari? Madhi. They took ya. Ya. Oke, okay, lanjut aimana? Aima sumpah ya. Oats ya. Karena dia plural. Plural. Tadi singularnya yamin ya. Ya. Hum domir. Mereka they. Oke, okay. kalau they itu untuk independent pronoun. Kalau yang untuk attached pronoun dia their, ya kan? Their. Jonathan. Jonathan. Ya. Satu ya, singular ya. Pak, kalau pak sebagai harf antar diterjemahkannya jadi
Pa. Halo, Pa. Ya. Dan. Ya, dan. Kalau dia Fa Sababiah, bisa jadi so or therefore, ya kan? Karena ini Fa Sababiah, mesti ada sebabnya ya. Fi'il ya, Fa Sababiah ya. Enggak fi'il. Tetap enggak, Fa Sababiah. Oke. Okay. Sabdu. Sabdu, sabdu, to block ya. Sabdu itu ya block, to block. They block. Ya. Yeah. Ini apa? Apa? Fi'il madi jadi? Fi'il madi ya. Yeah. Tetap gimana kalau past tense begini atau enggak? Iya, yeah, betul. Okay. They block. Kalau Ustaz ada tambahannya? Themselves and yeah. Others. Yeah. And others. Okay. On. Have. And from. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf telat, Mbak. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah bisa gabung. Okay. Tinggal dua lagi. Sabili. Tat. Tat. Gini ya? Pakai do ya, karena kan proper. Oke, okay, bisa dulu nanti ke bawahnya. Kan word, kata per kata. Kalau labdul jalalah. Allah. Oke, baru. Ini kan satu baket jarwa majrur. Ada, oke lah, mudaf ilainya dulu. Opat. Allah, jadi kalau digabungin of Allah. Allah part the part ya, of Allah. Allah part. Nah, mana yang mau dipakai nanti terserah. Kalau from enggak ada tambahan. Oke. Okay. Itu nah, ini digabungin karena mudhaf dan mudhaf ilaihi. Gini kan? Ada dikasih tambahan? As. Ini harusnya dikasih e karena dia satu kan? No, pakai e, pakai a atau enggak nih? Oke. Okay. Oke. Okay. As a shield. Okay. S-nya dari mana ya? S-nya. Oh, ini common sense. Oh, common sense. Oke. Okay. Ini nggak ada perubahan juga. Sama, nggak ada perubahan. Lanjut. Oke. Okay. Bisa digabungin semua. Day. Two. Jair or as a shield dan they block themselves and others from the path of gitu ya. Jadi alhamdulillah easy peasy. Okay. Lagi satu lagi. Okay, silakan. Inna artinya. Indeed. Certainly, indeed, sama aja. Kalau hum di sini? They. Ya, they. Sa'a, how horrible. Ma, ma mau kuliah. What? 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 Ya. Yeah. Or whatever.
Kanu, they were. They were. They were. Ya maluna, they are doing. Nah, ini digabungin kanu, amadi sama fi'il mudhari'nya, jadi they have been doing. Nah, ini karena simple life ya. Whatever, nggak ada di tambahan. How horrible, nggak juga. Jadi apa ini? Gimana ini? Or certainly. Certainly, okay. Certainly they. Kalau begini, kalau harusnya di antara mubtada dan khobar harus dikasih is. Visible ya. Iya. Masa? Certainly they are. They are how horrible. Makanya. Certainly they are. Terus koma ya. Certainly they are. Mana? Certainly, they are what? Certainly, they are horrible. What they have been doing. Ini bisa dibilang cover nggak kalau begini versinya? Iya. Cover fi mahali nasab ya. Ana bikin dulu. And cover then we put in the this okay. Mudah-mudahan ada kesempatan nanya ini nih. Ya, alhamdulillah udah selesai, tinggal gabungin. Allah certainly they are what they doing. Pasti ingat. Oke. Okay. Sudah selesai, alhamdulillah. Ada yang mau didiskusikan lagi di ayat 2? Ayat ini udah kayaknya. Sudah, ada yang lain lagi? Teman-teman yang lain, ada yang mau didiskusikan lagi? Udah kayaknya. Oh ya, ma mausuliah tuh apa ya? Lupa deh saya. Ma isem mausul. Oh, ma isem mausul. Oke. Okay. Iya. Ma isem mausul. Oke, okay, kalau sudah kita simpen dulu di sini. Bisa dibuka lagi untuk yang ketiga al-munafiqun. Udah 5 menit lagi. Gak apa-apa. Gak mau selesai ya? Iya. Minimal kita bisa sorting beberapa satu aja udah gak apa-apa.
Susah banget ya kalau nggak ada mouse. Nah, ini zalika bi annahum. Oke. Zalika ini. Sorry. Zalika. Di aku kok black ya? Ada bisa gak ada lihat kah? Udah? Ada? No. Teman-teman yang lain bisa lihat layarnya? Bisa. 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 Oh, no. Aku coba keluar dulu kalau gitu ya. Iya, iya. Untuk lagi biarpun sedikit. Oke. Kita ganti-gantian satu kata, satu orang. Zalika. Oke, Kak Aisyah, Zalika apa ya, Kak? Apa? Zalika isim ismul isyarah. Oke. Ismul isyarah. Giliran Bunda lagi. Ini ada berapa kata, Bunda? Bi annahum itu 1 2 3. Bi annahum MBK. B-nya jar, half jar ya? Iya, half jar. Anna half nasab. Inna Anna, oke. Okay. Whom? Whom? Ini, attached pronoun. Iya. Awal-awal mula kita belajar, bi Anna itu satu huruf. Yaitu iya. Huruf nasab juga ya kan? Coba, kalau huruf nasab aja Bun. Pi mahali nasab ya. No, no. Kalau harf nasab itu apa aja? Kayak inna, anna. Inna, anna, ka'anna, bi'anna, laita, lakinna, la'alla. Jadi kita punya di sini bi'anna ya kan? Bi'anna harf nasab, iya betul. Nah. Ini yang advanced structure-nya iya. Bi, harf jar, anna, harf nasab. Jadinya ya. Oke. Okay. Ini attached pronoun. Tapi dua-duanya acceptable. Oke. Okay. Apa lagi Kak Nur ya? Ya. Udah bisa Kak? Sudah. Oke. Okay. Amanu Kak? Amanu, PL. Ya. Kenapa bukannya isem? Oh. Karena tunggu bukan isem karena dia nggak pakai tanwin ya. Terus apalagi kalau nggak pakai tanwin berarti light ya. Oh ya, bisa light ya. Kenapa ya, light nggak ada yang bikin light, jadi bukan light. Bukan isem ya, bukan isem. Half juga nggak mungkin ya kan, karena kita udah belajar macam-macam half, nggak ada yang namanya half amanu. Berarti jadi satu. PL ada berapa macam? PL ada madi, mudhari, amr, nahi, nggak mungkin nahi. Ya, karena tidak ada. Lah. Nggak mungkin apa lagi? Nggak mungkin. Aduh, gimana ya kalau misalnya nggak mungkin mudori itu depannya pakai a. Oke, masih bisa mudori. Oke, sekarang kalau mudori ada nggak yang diawali a yang akhirannya u begini? Nggak ada. Oh ya, nggak ada yang match. Ada light or lightest. Oh ya iya, kan lightest masih bisa. Berarti masih mungkin mudori ya, tapi ada nggak yang menjadikan dia light or lightest? Nggak ada lagi. Nah, karena itu nggak bisa mudori. Berarti nggak mungkin mudori. Berarti tinggal madi atau amar. Ya, madi atau amar. Kalau dia madi, oke, less than a minute. Nggak apa-apa. Cek. Kalau dia madi, take back to the Hua version. Hua versionnya jadi? Amana. Amana.